gue dari semalam tuh udah ngebayangin, duh, pengen bakso, pengen bakso. Beneran? Iya. Katanya lo udah nggak makan-makan ya? Udah nggak makan. Malam. Nah, malam nggak makan. Udah jalan seminggu 4 hari. Wah, Bi, lu mantep banget, Bi, nyariin tempat makan, Bi. Ya kan? Gak usah teriak-teriakan lagi. Ya. Coba teriak sekali. Ah, udah, gak usah syuting lah. Jangan gitu, jangan gitu. Jangan gitu, napa, jangan gitu. Bakso. Bakso apa sih namanya itu? Bakso Harapan Baru. Bakso Harapan Baru. Nah, all you can eat lo ini dilihatnya banyak banget kan. All you can eat apa sih arti, Bang Tio? All, semua, you can makan ini. Jadi, makan ini semua. Punya gua kan itu. Mainan peletokan kan itu. Gua enggak syuting jatuh dah hari ini ya. Teriak-teriak apa? Itu kan punya punya lo. Gua satu tinggal terah. Udah. Ya syuting ayo. Ya syuting. Selamat datang di Jantol. Tapi enggak syuting. Ayo, kita syuting yuk. Serius? Iya, serius, ayo, makan apa nih emang? Pengen bakso. Bakso nih. Ah, gua ada tempat nih, bakso all you can eat, mau gak? Serius? Iya, serius. Beneran? Iya, benar. Kambuh lagi. Nah, ini dia nih, Bang. Wah, ini dia, Bi. Ini dia, namanya Bakso Harapan Baru. Can eat, enggak usah teriak-teriak lagi. Maaf. Ya. Akhirnya kita sampai juga di Bakso Harapan Baru. Ini beneran all you can eat, Bi. All you can eat. Nah, tuh udah enggak usah teriak-teriak lagi. Aduh, pasti banyak semua nih, bebas nih gue mau ngambil apa aja, boleh kan? Baca! Boleh! Hah? Boleh! Kayaknya di sini ada bakso urat, bakso keju, bakso mercon, ada tetel-tetelannya juga nih. Iya. Terus harganya nih, Sobat Omnivora, cuma 30.000. Udah lah, langsung aja lah. Kelamaan ngomongnya. Langsung aja dah. Salah. Lu mau makan bakso, bukan maling motor. Udah, nyampe sini kita boleh langsung ambil nih, guys. Dia ambil dulu, baru bayar. Oke. Halo, Mas. Boleh pinjam nampannya ya? Sela. Tuh, lihat. Udah disediain semua mangkok-mangkok buat gua. Lu mau enggak sekalian gua ambilin? Enggak usah, lu aja dulu. Udah. Ini cara ngambilnya gimana, Mas? Oh, mie dulu. Oh, berarti cara ngambilnya mie dulu katanya. Dah. Mie-nya enggak usah banyak-banyak. Cukup lagi ya? Cukup. Boong. Dikit-dikit aja, Bang Tio. Dikit-dikit aja. Soalnya kalau enggak habis itu mubazir, berdosa kita. Jadi ada makanya dendanya juga ya, Bang? Iya, kena denda juga kalau enggak habis. Dendanya berapa, Bang? 25.000. Oh, kalau denda nggak habis. Kalau nggak habis. Jadi padahal ini biarpun all you can eat, tapi ngambil secukupnya aja. Betul. Bang. Dan harganya murah banget loh. All you can eat cuma 30.000, lu bisa sepuasnya, guys. Ada apa aja? Ntar kita lihat ya, Bang, ada apa aja. Ini ada tetelan, ada bakso. Lalu deh, gua baksonya dulu deh. Itu bakso apa aja tuh, Bang? Ini bakso keju, bakso urat, ada bakso mercon. Bakso urat dulu. Bakso uratnya satu. Terus, ini bakso mercon ya, Mas? Ini bakso mercon. Wah, ini ada tetelannya juga, ada kikil juga. Wih, ini beneran bebas ngambil terserah. Ush, enak banget, Mus. Baca. Ah, udah gak kuat. Tapi ngambilnya gak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Oh, satu porsinya dua. Oke. Kalau lebih gimana? Bayar lagi? Oke, ya. Kirain kalau lebih suruh pulang. Iganya jadi maksimal dua, Bang. Iya, dua. Nah, iganya nggak boleh banyak-banyak, porsinya cuma 2. Tuh, ada nih, iga bakar max 2 piece per orang katanya. Oke, ambil 2 aja. Nah, untuk kuahnya baru di sana ya? Itu, kerupuk nggak? Sambal, saus. Oh iya, boleh lah. Wah,
Bi, lu mantap banget Bi nyariin tempat makan Bi. Ya kan? Gak usah teriak-teriakan lagi. Ya. Coba teriak sekali. Ah udah gak usah syuting lah. Jangan gitu. Jangan gitu, napa jangan gitu. Apalagi tuh? Nah, ini buat daun bawang. Daun bawang, seledri. Jadi di sini tuh kita benar-benar mandiri banget, guys. Ngambil sendiri. Tapi lu tipe yang pakai kecap ya, Bang ya? Iya. Baksonya ya? Heeh, karena gua enggak bisa terlalu pedas, Bi. Enggak bisa terlalu pedas. Tapi pakai saus juga enggak? Pakai saus lah. Oh, pake coba saus lihat nih. Tuh, lihat. Buset. Nah, ambil kuahnya dulu dah. Ya, ini pedas. Ini original. Ini original. Ya. Mau okay. Dicampur, Bang Tio. Mau campur. Langsung disiram coy apa masnya tuh, bayangin tuh tetelan gua. Boleh baso kejunya lagi gak? Oh boleh. Huh? Lupa tadi baso kejunya masih muat. Awas. Nah, cukup, gak usah terlalu banyak. Udah deh, lihat nih punya gua. Gua bayar dulu ya guys. Halo kak, mau bayar. Kalau kerupuknya boleh nambah lagi nggak? Boleh. Khusus untuk kerupuk guys, lo boleh nambah. Jadi kalau udah habis, nambah lagi aja, boleh kok. Alhamdulillah udah sampai juga nih sobat Omnisfora. Baso apa sih namanya tadi tuh? Baso Harapan Baru. Nah, all you can eat lo ini dilihat nih banyak banget. All you can eat apa sih arti Bang Tio? All semua you can makan ini. Jadi makan ini semua. Sadik. Aduh mulai dari mana ya? Tapi sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah. Amin. Semoga ini habis dan ini menjadi sehat, bergizi, mantap, sentosa. Ya, mantap lah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dulu ya, guys. Ini gua sengaja ngambil baksonya enggak terlalu banyak, cuma 3 aja ya. Aduh. Jatuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang seger ini. Tapi kalau ditambahin cuka lagi ini pasti lebih segar. Oke, sobat Omnivora, makanan di hidup gue cuma ada 2. Enak dan enak banget. Enak banget. Nah, cobain dulu lah. Bismillah. Udahnya lembut. Wow. Gimana? Enak gak? Enak. Lembut, manis, gurihnya juga terasa. Sekarang cobain mie-nya dulu. Mantap. Enak. Gua nyesel, Bi. Kesini, Bi. Nyesel. Karena gua dari semalam diet. Gua gak makan-makan. Emang sengaja nungguin nih. Yang siang bener. Ini buat makan makanan berat. Mau pakai nasi gak? Gak usah. Penuh banget tuh mulutnya tuh. Lagi diet gak boleh makan nasi. Bacok! Cobain baksonya, Bang. Ini bakso mercon. Pedes gak? Itu keju. Ini mercon. Kalau mercon iya, yang isinya ada cabai rawitnya. Ayo cobain. Wih, pedes beneran, Bang. Beneran. Pedes tapi seger, enak. Baksonya itu lembut ya, guys. Terasa banget memang daging semua isinya. Biasanya kalau bakso yang terlalu banyak tepung kayak agak keras gimana gitu. Kalau ini kayaknya lebih hampir 90%-nya daging semua ini. Ya walaupun all you can eat, tapi rasanya nggak main-main ya Bang ya? Oh iya, dia all you can eat di sini sesuai lah. Harganya Rp30.000, termasuk tidak mahal lah. Dan ini cocok buat teman-teman yang kuliahan, orang-orang kerja juga pas lah. Karena di sini juga banyak kantor-kantor, Bi. Ada kantor oli samping, ada kantor karbu motor. Terus ya cari aja kantor-kantor banyak di sini, guys. Ah, gua makan juga lu. Ini bakso urat. Uratnya urat apa, Bang? Urat kaki. Bukan urat nadi. Kalau urat nadi, itu adanya di tangan. Aduh. Wah, ini enggak nyesel banget sih gua ke sini, Bi. Sesuai dengan ajakannya Wibi. Enak kan? Tapi guys, lu makan di sini harus habis ya.
kalau nggak habis lu didenda 25.000. Dari tadi makan gua kayak nggak ditawar-tawarin dah. Ntar gua teriak nih, ntar gua teriak sini nih, banyak orang nih soalnya. Udah. Sobat Omnivora, cobain deh. Ini baksonya beneran enak. Nih, baksonya tuh gede banget tuh. Gede banget guys. Gede banget guys. Op. Ini bakso isi keju. Kejunya lumer banget. Yumi-yumi gimana gitu? Yumi-yumi. Rasanya otentik ya? Otentik banget lah. Estetika. Ya itulah. Tapi gue bakal bertanggung jawab buat ngabisin ini nih. Bacot. Enak banget. Habis nih. Habis lah. Kalau kuah pedas doang tadi itu kayaknya gue bakal kepedesan. Ini pas banget gue campur. Iya. Karena gue juga nggak terlalu suka yang pedas banget, Bi. Gue udah semalam tuh udah ngebayangin, duh, pengen bakso. Beneran? Katanya lo udah gak makan-makan ya? Udah gak malam. Makan. Nah, malam gak makan? Udah jalan seminggu 4 hari. Di bawah tanjuk penuh banget. Soalnya pas banget lagi jam makan siang ini. Berarti orang-orang pada suka ya Bang Tio? Iya, ini gak salah sih dia buka di sini nih. Terus untuk lokasi guys, ini lokasinya di Jalan Margonda. Cari aja, ada tuh. Baso. Baso apa? Baso Harapan Baru, iya. Ini udah 7 kali ini gue ngomong nih. Gak gue lupa. Dilupain mulu. Iya, Baso Harapan Baru guys. Baso All You Can Eat. Di situ banyak deh macam-macam baksonya. Lihat nih kejunya nih. Yummy. Bang Pras, Bang Pras, dia minum ST banyak lagi Bang Pras. ST lagi Bang Pras. Mineral dong. ST tuh nggak boleh. Oh nggak boleh. Tapi udah tiga tadi. Bang Pras, tiga ya Bang Pras. Nggak baru satu doang. Campur aja. Pakai mineral aja udah. Lo kalau makan banyak, pulangnya tetap olahraga kan Bang? Dibohong. Ya iyalah. Olahraganya apaan tuh? Nggak ada, lari-lari kecil aja. Lari-lari kecil berarti ulur gigi. Apa ulur gigi? Apa tuh? Kata lu kalau pacaran cocok nggak bang? Kesini bang? Buat kesini, oh cocok banget lah. Karena kan kalau pacaran tuh udah pasti kantongnya nggak terlalu banyak kan. Kata siapa? Karena lu pernah apa sih? Lagi pertanyaannya nggak jelas, anjir. Di 30.000. Nah, iya 30.000. Harganya 30.000. Mau ambil apa aja, boleh. Dagingnya kerasa nggak? Dagingnya lembut banget, kerasa banget. Dagingnya daging apa kira-kira sih? Ini sih daging sapi ya. Oh sapi. Nah, ini aja iga sapi, nggak mungkin kan? Pantit. Ya nggak mungkin apa tuh? Ini pedas banget tadi yang ini. Oh, langsung selesai. Alhamdulillah, udah habis guys. Tinggal tetelannya aja. Kalau sama Bang Pras nggak boleh banyak makan tetelan ini. Jadi tetelan ini akan gua hibahkan untuk Wibi nanti. Gak doyan gua, nggak doyan tetelan. Doyan ayam juga boleh ya. Udah. Gak boleh ditanggupin gua kalau ngomong sama dia. Males banget gua. Cabut aja gua. Jangan gitu, Bi. Jangan gitu. Lagian gua ngomong gak pernah ditanggupin. Orang lagi makan jangan ditanya-tanya ya. Jadi gak ganggu orang kalau lagi makan. Orang kalau lagi makan orang. Orang, gimana maksudnya tuh? Pelangi. Alhamdulillah, habiskan semuanya sama gua nih. Tulangnya dong yang enggak habis nih. Enggak bisa gua habisin. Guys, ini apalagi kalau lagi hujan itu pas banget lah di sini. Cocok tuh ya Depok, pas hujan-hujan makan bakso. Lagian Depok juga sering hujan kan? Iya. Tapi nih sobat Omnivora, di sini baksonya boleh terserah mau ngambil berapa banyak, tapi harus habis ya, tanggung jawab dengan apa yang lo ambil. Karena kalau enggak, lo denda. Bayar 30.000, enggak habis lo bayar lagi 25.000, sama aja bohong. Jadi walaupun all you can eat, ambil secukupnya ya. Iyalah. Jadi abang ya, tanggung jawabnya di akhirat ya? Enggak juga, sama yang punya lah tanggung jawabnya. Wow. Kalau di akhirat itu kita mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Ya. Janganlah ngelucu masalah akhirat, gak boleh gitu. Terus lokasinya itu di Jalan Margonda, pas banget di deket, mana ya ini tuh? Nah ya, di depan Kopi Kotak, cari aja deh. Di Jalan Margonda, Baso Harapan Baru All You Can Eat.
bukanya itu dari pas buka sampai pas tutup itu jam-jamnya ada. Ini jamnya gimana nih? Pas buka sama pas tutup tuh? Ya, ini dikira-kira aja nih, Bi. Bukanya itu di jam buka. Huh? Tutupnya itu di jam buka. Yang segitu ya, Bli. Apa keselak? Apa keselak, anjir? Aduh. Udah buat sobat Omnivora Depok nih, langsung aja ya datang ke sini ya, Bang ya. Iya, langsung aja datang ke sini. Terus ya, di sini tuh baksonya tuh lembut banget. Kalau nggak lembut, lu langsung deh protes sama gua deh, nggak usah sama yang punya. Nggak mungkin bohong gua. Ini aja buktinya, habis tempatnya nyaman banget. Terus minumannya seger. Minumannya di sini baru coba dua doang sih, es teh manis sama ini ya, mineral. Tapi ada jus-jus juga di sini. Cuman gua nggak pesen. Terus, nah, sobat Omnivora, komen lagi nih. Gua harus kemana nih yang di Depok ini, makanan-makanan yang enak bakal gua samperin. Terus jangan lupa tap terus layar merah hijaunya ya guys, jangan lupa deh tontonin terus gua Jantor, gua Tio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah gua ditinggal gimana dah ini, ah elah. Jantor. Yeah.